Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dapat kita merealisasikan semua santai kita yang memberikan atau memberikan input-input yang konkret untuk keperluan tugasan berkumpulan kami. Terima kasih diucapkan kepada Encik Khairul di atas kesudian untuk membantu kami dalam sesi interview kali ini. Jadi untuk makluman Encik Khairul, interview ini dibuat untuk memenuhi keperluan tugasan berkumpulan subjek Public Relations Foundation yang memerlukan kami untuk menemubual korporat Public Relations Professional yang terpilih. Okay. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada sesi temubual kita yang mana soalan-soalan akan diajukan oleh teman-teman seperjuangan saya. Okey, soalan pertama akan dimulakan oleh Saudara Azhar. Dipersilakan Saudara Azhar untuk menanyakan soalan. Baik, Cik Hairul. Soalan pertama, apakah minggu biasa bagi seorang PR practitioner? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik daripada Universiti UNIZA tadi eh. Betul eh? Terima kasih kepada kita punya apa ni MC kita Encik Adli. Okey, untuk menjawab soalan Encik Azhar berkenaan dengan apakah minggu biasa bagi seorang pengamal PR ya? Public relation. Okey, every day day in day out biasanya apa yang akan dipikirkan oleh pengamal media ni, sorry, pengamal relationship ni adalah untuk bagaimana sebenarnya kita untuk dari hari ke hari memperbaiki hubungan baik kita dengan kita punya stakeholder. Kadang-kadang bila kita sebut stakeholder ni, who is our stakeholder, kita kena understand lah who is actually our stakeholder lah dalam bidang kerja kita. Kalau kita fokus on external stakeholder macam saya lebih kepada komuniti sekitar tempat kerja saya dan apa ni agensi-agensi kerjaan, inilah stakeholder saya lah. So day in day out hari-hari apa yang saya fikir, how saya boleh memperbaiki hubungan baik saya dari hari ke hari dengan saya punya stakeholder ni untuk memastikan tugasan saya tu atau saya punya organisasi yang saya wakili dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh lah, sebagai contoh sekiranya organisasi tempat saya bekerja ni perlukan bantuan untuk licensing daripada agensi-agensi kerjaan yang tertentu. Sekiranya saya tak ada hubungan rapat dengan agensi-agensi, of course proses tu akan jadi susah lah. So menjawab untuk soalan dengan mudah adalah dari hari ke hari memang saya perlu memperbaiki hubungan baik antara organisasi yang saya wakili dan stakeholder. Itu jawapan sebersikit saya, Cik Azhar. Terima kasih Cik Hairul. Ya. Terima kasih Cik Hairul. Okey, seterusnya dipersilakan Sarah untuk menanyakan soalan yang seterusnya. Inilah Encik Khairul, bagaimana digital media tu mengubah landscape ataupun profession hubungan awam sendiri? Okey, terima kasih Mai Sarah. Soalan yang sangat bagus, soalan yang sangat relevan dalam keadaan sekarang ni, terutamanya selepas post COVID-19 ni. Hubungan PR menggunakan media digital memang kita tak dapat elakkan. Sebagai PR practitioner, and you all pun one day akan jadi PR practitioner dalam selepas you grad nanti, so you tak akan dapat meninggalkan digital media. Kalau macam saya ni mungkin ada certain platform yang telah atau saya tak explore lagi, mungkin a bit alien pada saya kan, tapi you as a new generation, yes, very important to menguasai media digital. Sebab anyhow, untuk memperbaiki hubungan you antara you sendiri, antara organisasi yang you wakili dan you punya stakeholder, media digital adalah satu platform.
yang tidak rasmi dan juga yang rasmi lah. If you can reach to the individual level, mana you lagi terror, lagi mengenali you punya stakeholder dengan lebih rapat lah. So untuk menjawab you punya soalan, Mai Sarah, media digital memang amat perlu, memang you perlu lebih lagi menguasai media digital, sebab inilah satu platform baru dalam landscape yang yang dalam siapa-siapa yang dah bekerja sebagai PR practitioner. Okay, so media digital kita dapat lari, kita perlu kuasai at any platform sebanyak mungkin. Sebab itulah cara baru, new way of work. Okay, Mas Sarah. Okay, seterusnya meminta kepada Cik Farhana untuk melayakan soalan yang seterusnya. Bersilakan. Assalamualaikum Cik Aaron. Soalan yang seterusnya adalah, apakah kepentingan penulisan dalam kerjaya PR? Okay, terima kasih Farhana Nabila. Sama juga macam media digital, sama juga macam physical engagement yang kita boleh jumpa dengan kita punya pemegang taruh atau kita punya stakeholder. Penulisan juga adalah sama pentingnya lah. Cuma kita perlu sesuaikan dengan keadaan semasa. Kalau mungkin kita tengok PR PR profession 10-20 tahun dulu, memang salah satu skill yang dia perlu adalah penulisan untuk kita publish ke surat khabar, ke apa ni, majalah-majalah, kan? Tapi nowadays dia punya landscape of PR ni dah sangat berbeza. Dia tak macam 10-20 tahun dulu. And mungkin bila you dah grad nanti, that you get dalam this PR and then you masuk dalam industri, mungkin landscape tu sekali lagi berbeza. But penulisan kita memang tak dapat nafikan, that is one of the skill yang perlu ada. Walau bagaimanapun disebabkan perubahan dari segi peredaran masa, perkembangan dari segi media digital, perkembangan dari segi gaya hidup masyarakat, kepentingan penulisan tu secara keseluruhan ada agak sikit menurun, kan? Tetapi apa yang you perlu gantikan adalah your skill in media digital, your skill untuk menguasai penulisan dalam media mungkin, bukan lagi secara bentuk surat khabar, majalah, tapi secara bentuk digital lah. Itu mungkin akan lebih banyak penyampaian informasi atau perkongsian lebih efektif dan lebih menyeluruh kepada you punya target audience lah. Okey, Farhana, sebut sikit jawapan saya itu, kepentingan tu masih ada, tapi mungkin you punya skill tu perlu ditumpukan lebih kepada fokus yang lain mengikut peredaran masa lah. Terima kasih Cik Darul. Seterusnya saya menjemput Fadia untuk menanyakan soalan seterusnya. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Encik Khairul. Jadi apakah pendapat Encik Khairul tentang etika dalam perhubungan awam dan bagaimanakah etika memainkan peranannya dalam perhubungan awam? Apa pendapat Encik Khairul? Okay, terima kasih Mardiah. Bila sebut pasal etik atau etika ni, dia bersangkut paut dengan juga dengan prinsip. Fundamental dia adalah prinsip kita dalam kita menjalankan kita punya tanggungjawab lah. Etika tu, yes, satu benda yang memang telah lama
dalam PR, dalam PR ni satu benda yang telah lama dibincangkan. What is the best practice in in doing our job in PR? Kan, etika mana yang kita perlu follow? Kan, sometimes etika ni dia bukanlah satu benda yang too dynamic, berubah mengikut zaman kan. Bukanlah macam tadi saya cakap perubahan landscape dari segi digital media, dari segi penulisan. Etika ni tidak berubah sangat mengikut perubahan zaman. Okay? Dia tak too dynamic. But dia adalah antara fundamental, asas dalam kita punya kerja. Cuma kena kita selalu back in mind lah. Setiap apa yang kita buat dalam PR ni sebenarnya maybe kita mewakili sesuatu organisasi. For example, kalau maybe one day you mewakili satu organisasi, for example, yang berpaksikan politik, kan? You of course akan lebih fokus kepada you punya parti berbanding dengan parti yang sebelah lagi. Tapi dalam you menjalankan you punya PR, you kena setiasa pastikan fundamental of the etika tu kena ada lah. Maknanya benda basic macam tak perlu sampai perlu melakukan penipuan, kan? Tak perlu sampai memberi janji-janji palsu, kan? Maksud saya janji kosong lah. Ini kalau tidak spoke kepada contoh yang saya bagi itu, wakil kepada parti-parti politik juga. Kalau you kerja di company-company tentulah, contohnya organisasi orang tentulah, kan, you tak perlu nak berikan janji bulan dan bintang, tapi kita tak boleh deliver. You tak boleh menjanjikan everything you boleh settlekan, tapi it's out of your control, kan? Something like that lah. So etika actually you boleh rujuk balik kepada apa yang PR practitioner practice selama ni. Sebab etika tidak terlalu banyak perubahan dari segi dynamic, iaitu fundamentalnya tetap sama. Cuma apa yang you believe dalam etika you, apa yang you practice, apa prinsip you, sangat memainkan peranan dalam profession you as a PR practitioner. As a PR practitioner, kita kena selalu bersifat bertanggungjawab atas apa setiap patah perkataan yang kita keluarkan, setiap perbuatan yang kita lakukan. Itu sebersikit lah saya rasa. Intipatinya adalah etika adalah satu fundamental prinsip yang semua PR practitioner kena ada. Sebab etika bukan satu benda yang too dynamic, berubah mengikut zaman. Mungkin ada sebersikit, tapi dia fundamental adalah sama since day one. Mungkin day one PR practitioner ni wujud lah. Okay. Itu sebersikit lah jawapan saya. Mungkin ada here and there yang tidak berapa betul, sebab macam saya cakap tadi, saya bukan tidak mendapat pendidikan secara formal macam you all semua. Saya through experience, tapi I believe maybe through experience pun I get something untuk saya practice saya punya kerja as PR practitioner. Okay, Madia? Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih Encik Nurul. Seterusnya dipersilakan saudara Is Syazwan untuk menanyakan soalan yang seterusnya. Jadi Encik Nurul, saya bagaimana cara untuk mengendalikan tingkah laku yang tidak secara profesional? Okay, Cik Iz, bagaimana mengendalikan tingkah laku yang tidak beretika secara profesional? Bagaimana untuk mengendalikan tingkah laku yang tidak beretika secara profesional? Maknanya apa yang kita kena handle lah. For example, kalau saya ada junior exec atau saya ada eksekutif yang secara tak beretikanya melakukan kerja
PR ni, and then apa yang saya nak advice dia lah. Itulah maksudnya Cik Is, lebih kurang eh apa yang saya boleh advice lah. Okay, ni sebenarnya back to apa ni orang kata bukan population, saya lupa pula eh. Lebih kepada leadership juga, lebih kepada HR punya urusan juga, tapi kita as a, katalah kita as same kata same fraternity in PR, mungkin kalau saya contoh lebih senior, katalah lepas-lepas ni mungkin awak-awak semua ni juga report to PRPC, and saya jumpalah contoh Aisyah ni bekerja di PRPC kan, and then Aisyah ada berjanji-janji manis dengan orang kampung untuk bagi tu, bagi ni, sumbangan tu, sumbangan ni kan. Contoh-contoh eh, Aisyah. Aisyah orang Pengerang, so senang saya nak kasih example. Rasanya as a PR practitioner is normal, as a human dia ada skill. Normally PR practitioner dia adalah human centric punya people. Kita nasihatkan je lah kan. Selebihnya mungkin is more on PR punya action atau penilaian dari segi kalau bukan bekerja as under one organisation, mungkin penilaian dari segi masyarakat sajalah. Sama ada you punya tindakan, you punya sharing, you punya perkongsian tu adalah yang tulus untuk kebaikan atau sekadar jawapan yang tidak beretika lah. So from my view ada dua lah. First is dalam satu organisasi, mungkin as senior, yang lebih senior boleh menasihatkan, yang lebih pengalaman boleh menasihatkan. Sometimes PR ni dia lebih bermain dengan emosi tau kan, bermain dengan emosi. Kadang orang saja sentuh you emosi untuk tak tahu sama dia nak test you ke, atau memang dia pun beremosi, you pun untuk menaikkan emosi you. Kadang mungkin itu yang menyebabkan kita terlanggar dari segi etika kan. Tapi one thing is mungkin senior yang lebih experience boleh bantu you untuk bring back to you the track. Atau sekiranya benda tu bukan dalam satu organisasi yang tak ada guideline dan SOP apa semua, mungkin penilaian dari segi masyarakat lah, macam mana sebenarnya perkongsian you sendiri. Nanti over the time masyarakat akan tahu sendiri you ni satu pengamal PR yang beretika ke atau sekadar yang omong kosong. Itu ya, mungkin itu soalan saya. Sorry, itu jawapan saya. Bukan soalan. Terima kasih Encik Khairul. Seterusnya soalan yang terakhir daripada Aisyah, dipersilakan. Assalamualaikum Cik Aidul. Saya nak tanya apa tiga tips yang Cik boleh bagi kepada seseorang yang baru nak mula dengan PR. Nak mula dalam PR lah. Okay. Terima kasih. Good question juga. Soalan ni memang agak mencabar jugalah. Aisyah ni pandai dia bagi soalan-soalan mencabar kat dia. Okay, tapi basically apa, untuk menjawab apa persoalan Aisyah ni, sebenarnya sepanjang kita punya perbualan tadi pun kita dah sentuh sebesar sikit lah kan. Sebesar sikit dalam apa ni, menjawab Aisyah punya persoalan ni. First sekali sebenarnya pada saya adalah kita kena tengok balik kepada apa itu fundamental atau asas kepada PR ni sendirilah. Jadi first sekali yang macam saya cakap tadi, use etika lah kan. Etika you kena betul lah. Namanya bila sebut etika dia ada fundamental, the it's about your personal integrity you kan, in integrity dari syarikat you, organisasi yang you wakili. Okay, to first dalam saya dari first kali mungkin tips yang saya boleh bagilah. Yang kedua tadi pun sama juga berkaitan dengan soalan kedua dan soalan ketiga lah. Lebih kepada you perlu adapt kepada changes. Sebab dalam PR ni, bila kita sebut PR ni, banyak angle jugalah kan. Dari segi you punya engagement dengan you punya stakeholder, dari segi penulisan you, dari segi perkongsian you kan, dari segi percakapan you, dari segi apa lagi, you punya session dengan you punya pihak berkepentingan.
Of course, you sendiri kena dynamic. You kena dynamic, maksud saya apa? You kena adapt with the changes. Kan? Pastikan you always relevant to the industry, in the industry. Kan? Kalau hari ni, you banyak tengok Instagram, Facebook, apa lagi ya? Media digital macam gitu kan? Tapi mungkin one day, saya tak tahulah apa akan datang lagi, akan muncul mungkin media platform yang baru, yang lebih canggih, yang lebih interaktif, yang lebih perlukan banyak tumpuan daripada you lah. So the second tips is be dynamic. Everybody need to be dynamic untuk adapt with the changes. Sebab I guarantee kalau hari ni kita banyak jumpa dengan orang yang banyak buat viral dekat media sosial, for example kan, tak banyak lah kita kalau mungkin jumpa depan-depan baik, sopan orangnya kan, tapi bila dia bercakap dalam media, dia adalah orang yang paling hebat lah kan. So you please adapt that knowledge, that skill, and apa ni, be dynamic untuk jadi kekal relevant. Okay, itu second tips lah saya. Last kali mungkin apa yang you boleh apa yang saya boleh kongsikan adalah keep learn. Macam you lepas ni you habis belajar secara formal, you I rasa sangat beruntung sebab dapat belajar secara formal. Tapi mungkin apa yang you belajar secara formal mungkin bila come to the industry, come to the real situation, apa yang you boleh praktiskan maybe 20-30% saja kan. So macam mana you nak dapatkan balance 70-80% daripada knowledge, skill yang you perlukan, itu adalah based on the real example, real experience yang maybe you punya kawan-kawan dalam PR industry yang ada experience. Learn from experience is the best apa ni, buku lah yang you ada sebenarnya. So keep learn, tak kisah daripada buku ke, daripada classes ke. Tapi for me, macam I cakap dengan you sebelum ni, I tak pernah ada formal punya pembelajaran dalam PR, but I can say I bukan terror tapi boleh buat lah kerja-kerja PR ni, maybe through experience. I punya experience tak banyak, sangat sikit, 7 tahun sahaja berbanding dengan kawan-kawan dalam this industry. Macam I punya boss sendiri, dia ada more than 22 years experience in PR, in stakeholder management, in communication kan. But they still kekal relevant because of apa yang saya tengok, they keep in learning new thing lah. Tiga example lah Aisyah yang saya nak share. First is etika, second adapt to the changes, be dynamic, and then the third one is keep learn through people, keep learn through any platform to get more experience. Itu je Aisyah. Okay, terima kasih Encik Harun. Ada sebarang soalan tambahan untuk diajukan? Ada soalan tu saya alu-alukan lah. Apa yang boleh saya jawab, saya tolong jawab. Kalau tak ada jawab pun goreng lah. Boleh tuan goreng. Boleh goreng dengan beretika. Okay, Cik Harun, saya ada soalan. Ya. Boleh Cik Harun share macam mana rutin seharian sebagai pengawal PR? Rutin seharian dia lebih ni macam ada kaitan juga kepada pusat latihan satu tadi kan, day in day out tu rutin seharian saya lah. Okay, maybe bila you dah dalam industri later on, you pun akan facing the same thing apa yang I facing lah kan. Sometimes ada certain issue you dapat solvekan dengan very easy because of your, maybe because of your relationship, because of your apa ni, skill, because of your knowledge, maybe you dapat settlekan dengan mudah. But sometimes ada isu-isu yang lebih besar yang perlukan lebih perhatian, perlukan penilaian, perlukan lebih
apa ni perkongsian daripada apa ni pengurusan you, for example, apa yang saya practice ni adalah every day saya ada end of day punya orang kata debrief lah, saya akan check list balik, saya akan check balik, okay, for example, issue A, apa action yang saya dah buat, what is the next action yang saya perlu buat, what is my plan to solve this issue, kalau this plan saya dah buat tak jalan, what is the next. So always ask yourself balik, and as a PR, apa ni, apa yang you buat tu, as your action tu actually dah membuahkan hasil ke tidak. Sebab memang betul, as a PR, kita ni very intangible punya result, kan? Result yang orang tak nampak. Dia tak sama macam engineer buat bangunan. Hari minggu pertama you nampak 10 tingkat, minggu kedua 20 tingkat, sampai habis tahun you dapat 88 tingkat, dapat 100 tingkat, kan? But for us, PR, kita tak nampak kita punya result. So orang susah nak measure apa kita punya pencapaian, kan? Jadi kita sendiri sebenarnya have to craft our path ni actually, untuk kita macam mana kita untuk settlekan kita punya objektif, untuk kita settlekan kita punya issues, untuk menjawab persoalan-persoalan daripada kita punya apa pemegang taruh ni. So every day you kena buat tu lah. Pada saya every day tu saya kena buat. Sometimes saya tak dapat PK rating, I have to call for a short apa ni, orang kata regroup lah, kan, my team, apa kita pending, apa kita perlu buat, what's our action. Itulah. Always fikir always fikir 2 or 3 step ahead lah, kan. Kalau kita just ikut flow je, perkara susah nak selesai. We have to advance sikit kepada yang lain, because of normally PR ni kita adalah frontliner to our organisation. Okay, Cik Azhar, ada lagi any soalan? Sementara kita ada masa lagi. Ada lagi ke? Soalan. Ada ke? Daripada Aisyah, maybe Madia, Maisara, Farhana ke? Atau Cik Adli kita? Ah, Cik Is. Oh, baru nampak muka. Cik Is macam pemain bola ke rambut dia? Jadi saya bertanyalah sikit, kan. Boleh. Jadi memang PR ni memang tak ada measure ke kalau nak tengok kejayaan seorang PR officer ni? Kalau contoh lecturer, dia boleh tengok dia berjaya atau tak bila student dia berjaya. Kalau PR memang tak ada measure ke nak tengok success dia tu? Bukan kita nak cakap tak ada measurement langsung, kan. Kalau measurement ni biasa something yang orang, bila kita measure macam something yang boleh ada ukuran lah, kan, ada ukuran. Maknanya kalau macam saya bagi example tadi, kalau engineer dalam 10 hari mungkin dalam seminggu dia boleh buat 10 tingkat, kan. Tapi how kita nak cakap as a PR practitioner, how kita cakap bila contoh saya ambil scope is on relationship lah, relationship. Relationship saya, for example, dengan menteri besar tinggi sangat lah, dengan penghulu lah contoh, okay, saya ni jaga orang kampung, so dengan penghulu for example, kan, how to measure, sangat susah, kan. Tapi mungkin apa yang kita boleh cakap, bos, dengan penghulu saya tak ada masalah, bos, you nak I message 2-3 pagi pun insyaAllah dia reply. Something yang susah untuk measure, kan. Kadang-kadang setiap orang susah nak imagine, macam mana kau cakap hubungan baik kau ni sampai tu dia understand. So maybe something yang macam itulah kita boleh show, kan. Something yang bila kita perlukan really really need dia punya bantuan, dia akan willingly dengan mudah hati membantu. Itulah sebenarnya reach apa ni, kita dia punya measurement lah untuk kita buktikan. Kita tak ada satu measurement yang sangat solid untuk membuktikan kita ni sangat close dengan satu-satu apa ni, pemegang taruh bat, through pembuktian yang through communication, the good apa ni communication dengan kita punya
stakeholder itu boleh membuktikan yang kita ni sebenarnya sukses dalam in doing our PR PR business kita lah. But nak kata to compare to the measurement, bukan nak kata tak ada langsung, but agak susah untuk kita membuktikan. Memang nature of kita punya kerja tu macam itulah. Berhubungan dengan orang ni sama lah macam kalau mungkin you orang muda ni boleh kasih contoh, kalau you bercinta lah kan, you bercinta dengan awet A lah kan, contoh Cik Izzahar bercinta dengan awet Nilofa lah contoh lah kan Cik Azhar. Tapi how you nak meluahkan aku ni sangat mencintai kau, sangat mencintai tak? Apa yang sangat menjadi? Berapa besar kasih sayang you pada dia? Susah sangat nak measure. Sangat susah nak measure kan? Itulah sebersikit yang I maksudkan lah. Ini something yang intangible yang susah untuk di dalam bentuk ukuran, but is there untuk kita buktikan. Itulah Cik Adli. Mencabar soalan tu. Lagi soalan. Maybe last soalan. I have another 5 more minute mungkin. Okay. Ada? Okay, kalau tak ada, maka berakhirlah sesi interview kita untuk pagi ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Khairul di atas kesudian untuk membantu kami dalam sesi interview kali ini. Ya, terima kasih banyak. Saya pun ambil peluang ni untuk berterima kasih kepada adik-adik semua. Saya doakan semua adik-adik semua sebersikit dapatlah sedikit input daripada saya. Kalaupun input tu katalah tidak tepat sebagaimana dalam buku, saya minta maaf sangat banyak-banyak sebab saya secara apa yang saya cakap tadi, saya ni true experience, bukan true buku, true classes. And saya harap ada sedikit perkongsian yang saya dapat kongsikan dengan adik-adik semualah. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan berjumpa. Kita apa ni, Aisyah rasanya lebih senang lah nak jumpa kan, bila Aisyah balik kampung apa kan. Yang lain tu juga saya doakan semoga sukses lah, semoga sukses. InsyaAllah PR industri ni sangat seronok. Yang penting you kena banyak cakap. Terima kasih Encik Harun. Ya, terima kasih. Salah dan silap saya minta maaf ya. Terima kasih Cik Hairul. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.